Terima kasih Tuhan, bagimu segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang Maha Mulia. Kami mau belajar firman-Mu, berikan hikmat, wahyu, dan pengertian. Bawa kami sampai kedalaman hatimu, mengerti apa yang Engkau mau dalam hidup kami. Pimpin dan urapi kami, bahwa kami semakin menjadi serupa, segambar dengan Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Hari ini kita mau belajar sesuatu, dan saya berdoa apa yang kita pelajarin hari ini akan membuat semakin hari kita ini semakin mengasihi Tuhan lebih dari apapun juga. Kalau hati kita ini gak mencintai Tuhan, gak mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, ada yang lain di dalam diri kita sebenarnya. Kalau orang mencintai Tuhan, apapun kondisinya, apapun keadaannya, tetap dikasihin, tetap disayangin, tetap dicintai, diterima adanya, apa adanya. Banyak orang mengasihi Tuhan karena pingin sesuatu, pingin mendapatkan sesuatu. Orang cinta yang murni dan tulus itu tidak mengharapkan apa-apa, justru malah memberi yang terbaik. Sama seperti hubungan suami istri itu tidak pernah menuntut, tidak pernah saling menyalahkan, tapi belajar memberi yang terbaik. Berusaha memberi yang terbaik. Sebagai suami meski belajar memberi yang terbaik, sebagai istri pun juga harus belajar memberi yang terbaik. Ini kalian yang belum nikah mesti belajar ini supaya pernikahanmu tetap bahagia. Hidup kita setiap hari bersama Tuhan juga harus memiliki hati yang murni. Dalam kondisi apapun, dalam situasi keadaan apapun, kita tetap mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan. Sekalipun doa kita gak dijawab, kita tetap mengasihi Tuhan. Karena gak semua doa langsung disetujuin dan surga approval, langsung jawab semua permintaan dan permohonan kita. Kadang ada waktunya Tuhan yang harus kita tunggu dengan kesetiaan hati dan kepenuhan hati yang sungguh-sungguh. Bagaimana hati kita ini teruji di hadapan Tuhan, mengasihi Tuhan atau tidak? Sering kita diperhadapkan dengan persoalan-persoalan yang sulit yang kita gak pernah mengerti gitu. Tujuannya memurnikan hati kita seperti bangsa Israel dibawa keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Ternyata tidak langsung ke tanah perjanjian, dibawa dulu lewatin padang gurun dan muter-muter di sana. Tujuannya untuk mengetes dan memurnikan hatinya orang Israel, didapatin sungguh-sungguh mencintai Tuhan apa tidak. Itu di Ulangan pasal yang ke-8 ayat 1 dan 2 dijelaskan. Ngetes hatinya, bersungguh hati sama Tuhan apa tidak. Diizinkan perjalanan yang tidak enak. Hati kita ini terpaut sama Tuhan apa tidak. Di dalam kondisi terjepit, kondisi tertekan, kondisi yang tidak enak, reaksimu seperti apa? Kamu tetap mengasihi Tuhan apa mencintai Tuhan apa tidak? Seperti seorang suami dan istri. Kalau kondisi baik-baik saja, semuanya bisa berjalan dengan mulus, malah tambah cinta. Bagaimana dalam kondisi yang tidak enak, terjepit, kekurangan, hidup pas-pasan, ngalami tekanan, ngadepin masalah, punya kelemahan dan kekurangan masing-masing, apa tetap masih mencintai pasangannya, atau tambah sayang pasangannya, atau malah sebaliknya? Teruji cinta kita dengan pasangan kita, teruji lewat waktu, lewat proses, lewat tekanan, lewat keadaan, lewat himpitan, lewat persoalan yang rumit sekalipun. Cinta kita ini harusnya tambah hari tambah sayang sama pasangan kita. Dengan bertambahnya umur, harusnya tambah mengasihi Tuhan kok. Tapi saya perhatikan ada orang-orang yang tambah tua malah gugat cerai pasangannya. Saya gak habis pikir, kemana cintanya itu? Harusnya kita semakin tua semakin mengasihi pasangan. Semakin tambah umur pernikahan kita semakin ngerti, betul apa enggak? Semakin mengasihi, semakin ngerti kekurangannya, semakin ngerti kelemahannya, semakin ngerti apa yang harusnya diperbuat dan harusnya dilakukan. Tapi pada kenyataannya, banyak orang di masa tuanya malah cerai. Saya gak habis pikir dengan orang-orang kayak begini, cintanya palsu mungkin, didasarin karena kebutuhan dan keinginannya. Dan banyak orang Kristen seperti itu, mengasihi Tuhan karena berdasarkan kebutuhan dan keinginannya. Harusnya dalam kondisi apapun kita tetap mengasihi Tuhan kok. Teruji cinta kita. Ternyata bangsa Israel gak teruji cintanya terhadap Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Di padang gurun dia gerutu ngomel. Bahkan menunggu jawaban Tuhan pun dia gak sabar, dia bikin anak lembu emas tuangan yang dianggapnya Tuhan. Dan mereka akhirnya mati binasa.
Ada beberapa orang berontak, ngelawan pemimpinnya. Dikirain Musa membawa dia ke padang gurun. Ini tempat penderitaan yang lebih parah dari Mesir. Akhirnya mereka mati di padang gurun. Iman kita teruji lewat segala sesuatu yang terjadi dalam diri kita loh. Apapun itu namanya, iman kita akan diuji lewat itu. Cintamu sama Tuhan akan diuji lewat waktu. Dalam kondisi apapun kita mengasihi Tuhan apa tidak. Kita semakin mengasihi Tuhan atau malah sebaliknya. Hari ini harusnya kita semakin mencintai lebih dari apapun juga. Amin. Kamu berdoa gak dijawab Tuhan pun semakin kau mengasihi Tuhan harusnya. Karena kadang di momen seperti itulah Tuhan lihat sampai kedalaman batin kita ini, kita didapat menjadi orang yang sungguh mencintai Tuhan atau tidak. Maunya kita segala sesuatu langsung dijawab, apalagi generasi strawberry ini, sandwich ini. Ini anak-anak yang lahir di tahun 2000 ke atas ini gak teruji, kebanyakan maunya instan karena setiap hari disediain makanan instan oleh orang tuanya. Dari nugget, kentang, sampai sosis, sampai apalagi indomie dan lain sebagainya, dianggap ngikut Tuhan itu instan. Tidak akan mudah perjalanan hidupmu. Engkau harus mengalami proses. Ikut Tuhan itu step by proses kok. Jalan sama Tuhan untuk mengalami promosi dan peninggian itu by proses. Gak ada yang instan. Lewat namanya ujian. Amin. Coba perhatikan apa yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika dia difitnah, dituduh, tidak tunduk sama pemerintah. Teruji imannya. Apakah benar teruji imannya? Sungguh-sungguh mengasihi Tuhan apa tidak ketika ada orang memfitnah, mentuduh, memperlakukan dia, menganggap tidak tunduk dengan pemerintahan yang ada, dan dia harus dimasukkan dalam dapur perapian. Baik Ibu, coba perhatikan di kitab Daniel pasal yang 3. Harusnya tambah hari kita ini semakin mengasihi Tuhan lebih dari apapun juga, amin. Tidak perlu melihat Tuhan jawab apa tidak, tetapi harusnya cinta kita semakin berkobar-kobar. Perhatikan ini. Berkatalah ayat 14, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu. Sekalipun nyawa jadi tantangannya, ditantang oleh Nebukadnezar, apakah benar kamu gak nyembah patung yang kubuat. Ini Sadrak, Mesak, dan Abednego mengasihi Tuhan Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Dia mencintai Tuhan. Dan apa yang terjadi? Ayat yang ke-15, sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling kecapi, rebab gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Perhatikan. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Benar gak kamu teruji seperti ini? Jikalah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Gara-gara itu marah Raja Nebukadnezar di ayat 19, dan akhirnya dicemplungin ke dalam perapian, digotong, yang gotong malah kesambar api mati, dia tidak mati. Teruji loh imannya. Seandainya dia gak ditolong Tuhan, pastinya mati. Banyak orang doa gak dijawab-jawab, jerat-jerit. Saya ngonselingin orang, ada orang yang suaminya belum berubah-berubah sampai putus asa loh. Saya pengen doain suaminya mati biar dia bisa nikah lagi karena terlalu capek nikah dengan suami yang bertobat. Bagaimana kalau Tuhan gak jawab doamu, kamu tetap mencintai Tuhan apa tidak? Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, nyawa jadi taruhannya. Kalau seandainya Tuhan yang sanggup menolong kami menolong, kalau enggak, dia gak mau menolong, ya tetap cinta Tuhan. Bayangkan posisi kita di dalam posisinya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Apakah benar kita mengasihi Tuhan? Semuanya teruji lewat proses yang kita alami. Hari ini terbukti dari reaksimu seperti apa ketika engkau ikut Tuhan. Karena reaksimu menunjukkan bahwa kamu ini mengasihi Tuhan apa tidak. Sekarang lihat di Ibrani pasal yang ke-11 itu judulnya apa itu? Saksi-saksi apa itu? Saksi-saksi iman. Bapak Ibu, meski baca di seluruh
perikop ini ada orang-orang hebat yang hidup di zamannya dari Abraham, Musa, Daniel, Yefta, Yusuf, Yakub, Ishak, banyak sekali tokoh. Mereka tidak mendapatin, tidak menikmatin apa yang Tuhan janjikan, di akhirnya dia tetap mengasihi Tuhan. Coba sekarang buka di ayat yang ke-39. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Berarti kan? Dan akhirnya tetap mereka didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberi kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Gak dapat apa yang dijanjikan, tapi sampai garis akhir hidupnya dia mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan lebih dari apapun juga. Saya bilang kasih kita sama Tuhan akan teruji. Alkitab katakan kalau engkau mengasihi aku, kitab Yohanes katakan kamu akan menurutin semua firmanku. Coba dicek dirimu sendiri, sudah jalan sesuai firman apa tidak. Dalam sikap tindakanmu, perbuatanmu sesuai firman apa tidak. Kelakuanmu itu loh, reaksimu, responmu itu sejalan dengan firman atau malah kedagingan. Karena saya temukan banyak orang Kristen sikap dan responnya kedagingan. Gak jauh beda dengan orang dunia, sampai orang dunia gak bisa membedakan orang Kristen atau bukan. Kalau kita masih seperti itu, artinya hari ini kita mesti ambil keputusan untuk bertobat dan berubah. Yang ibadah online ini, kau mesti ngerti ini, kalau kelakuanmu tetap sama terus, gak berubah bertahun-tahun, kelakuan tetap jelek, sikapmu tetap buruk, mulutmu tetap jahat, artinya kamu datang ke gereja, hanya fisikmu datang ke gereja, tapi hatimu gak berubah, kau perlu berubah hari ini. Ambil keputusan untuk berubah. Kalau tidak, dari tahun ke tahun akan tetap sama terus. Membosankan, menjenuhkan, benceno kata orang Surabaya. Jelei kata orang Jawa. Enak melihatnya kata orang Betawi. Karena apa? Jalan ngikutin keinginannya sendiri dan hawa nafsunya sendiri. Cinta kita sama Tuhan teruji ketika engkau ngalami masa-masa sulit. Saya pernah ngalami masa sulit dengan istri saya. Saya ngalami tekanan yang berat. Saya mengalami masa yang berat buat kami. Tapi itu diizinkan Tuhan. Saya pun secara pribadi ngalami masa-masa sulit, masa-masa berat sekali. Dan itu diizinkan Tuhan untuk ngelihat sampai kedalaman batin saya ini tetap mencintai Tuhan atau mengasihi Tuhan apa tidak. Karena banyak orang kecewa di tengah jalan. Berdoa bertahun-tahun, udah doa puasanya Musa, Daniel, puasanya Esther, puasanya orang Niniwe, sampai kurus kering tinggal tulang, doanya belum dijawab, akhirnya sampai kecewa. Tidak ada gunanya sama sekali. Kita gak punya hak untuk kecewa sama Tuhan. Kita tidak pernah punya hak untuk kecewa sama Tuhan. Karena segala sesuatu diizinkan Tuhan terjadi untuk membentuk kita, supaya hati kita ini semakin mencintai dan mengasihi Tuhan lebih dari apapun juga. Amin. Ngerti apa enggak ini? Kasihmu harusnya semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Mau doamu dijawab, mau pergumulanmu dijawab Tuhan atau tidak, tetap cintai Tuhan. Sekalipun kau sampai garis akhir enggak ngelihat mujizat sekalipun, harus tetap mencintai Tuhan. Karena hati ini yang paling penting kita dedikasikan untuk Tuhan. Tapi orang Kristen akhir zaman ini, kalau doa gak dijawab udah jerat, cerit, teriak-teriak, histeris kayak orang gak kenal Tuhan itu. Bahkan sampai kecewa sama Tuhan. Saya gak habis pikir kenapa mesti kecewa sama Tuhan. Bayangin kalau Tuhan kecewa sama kita, udah selesai semuanya. Hidup kita gak ada gunanya sama sekali. Justru kita belajar kenapa kok doa kita gak dijawab. Kenapa kok sampai diizinkan garis akhir, kita gak melihat mujizat. Mungkin ada beberapa orang yang divonis sakit sampai mati masa hidupnya, akhirnya dia meninggal dengan sakit penyakit. Apakah Tuhan gak sayang? Tuhan sayang, Tuhan punya maksud. Ada orang yang sampai masa hidupnya ngalami kesusahan dan tekanan yang berat, tetapi dia cinta Tuhan dan mengasihi Tuhan. Bukan berarti dia gak berkenan di hadapan Tuhan loh. Makanya kalau sampai hari ini diizinkan masa sulit dan Tuhan gak jawab doamu, bukan berarti Tuhan tidak sayang. Tuhan justru murnikan hatimu sampai kedalaman batinmu. Tapi kita akan tetap punya Tuhan Bapa yang baik, Bapa yang powerful, Bapa yang dahsyat. Tidak mungkin kalau hidup kita benar, kita mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan, Tuhan akan biarkan. Tapi kita belajar sama tokoh iman ini loh.
dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Apa yang dialami oleh mereka? Coba perhatikan. Ayat yang ke-36, ada pula yang diejek. Kamu diejek sedikit dan teriak-teriak kepahitan, sakit hati, minta pembelaan Tuhan, bahkan berdoa sama Tuhan, Tuhan kalau bisa sambar kepalanya dengan petir. Terus kamu pikir, apa itu? Mereka diejek dan didera loh, dilemparin batu loh. Kita seringkali dilempari dengan pernyataan buruk. Penilaian buruk kita udah gak terima. Dikatain buruk rasanya hatimu sakit, merasa paling menderita seluruh jagat raya dan perlu dikasihin. Kalau perlu seluruh pendeta seluruh dunia tumpangi tangan sama kamu. Mereka ngalami seperti ini, diejek, didera, bahkan dibelenggu dan dipenjarakan. Kamu dipenjara untuk gak makan, enak aja udah teriak-teriak, suruh puasa aja jerat-jerit kayak orang gak makan 10 tahun. Daging yang harus kita matikan. Hari ini kita gak ngalami seperti ini loh. Diejek, didera, bahkan dibelenggu. Enggak, ini yang dibelenggu di sini. Badannya makmur, sehat, sempurna semuanya. 4 sehat, 5 sempurna nih. Gemoy semua ini. Artinya kan makmur ini, gak kekurangan apa-apa. Ini orang merdeka dibebaskan, gak ada yang dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, bayang. Dilempari, ada yang digergaji, dibunuh dengan pedang, dipotong. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba. Enggak ada kan yang pakai bajunya, beli di Tanah Abang, bekas kulitnya hewan kurban kamu pakai baju kan enggak ada ini. Ini kan pakai baju bagus semua ini. Bayangin, mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan. Hari ini pun kamu sebelum ibadah udah kasih pisang goreng loh. Kamu enggak kekurangan dan kamu kenyang loh. Kita gak ada yang kekurangan kan hari ini. Bisa makan kenyang semuanya kan. Benar apa enggak? Kesesakan dan siksaan. Dunia tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan dalam gua-gua dan celah gunung-gunung. Kita tidur pakai AC. Kapan hari AC kita rusak dan kita bingung tidur semalaman gak bisa? Karena panas sekali. Mereka hidup dalam kesesakan penderitaan. Mereka ngalamin seperti itu, mereka gak menikmatin apa yang dijanjikan. Perhatikan, justru kita yang menikmatin janji itu. Ayat yang ke-40, sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Katakan yang lebih baik. Katakan yang lebih baik. Disediakan Tuhan untuk kita. Berarti tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Artinya hidup kita ini penting. Kita yang menikmatin janji bahwa Yesus Kristus datang ke muka bumi, mereka belum menikmatin Yesus Kristus datang ke muka bumi. Kita yang akan menggenapi dan meneruskan apa yang mereka sudah lakukan. Makanya hari ini kalau engkau ngalami tekanan yang hebat, senyum saja, nyanyi bahagia. Harusnya kita berbahagia dalam segala situasi dan kondisi. Tapi kebanyakan kita ngeluh kerjanya, ngomel, gerutu. Doa enggak dijawab, gerutu. Belum dapat pasangan, gerutu. Uang pas-pasan, ngomel, ngeluh. Padahal Tuhan pelihara selama ini dalam kehidupan kita. Sampai hari ini pun kita sehat, tidak kekurangan satu apapun. Padahal banyak teman dan saudara kita beberapa tahun yang lalu sudah dipanggil Tuhan. Dan ternyata hari ini Tuhan belum selesai dengan hidup kita. Artinya Tuhan punya rencana yang ilahi untuk menggenapi, meneruskan apa yang para saksi iman itu belum dapat dan kita harus meneruskannya. Makanya ayat 40, sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita, tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Penting hidupmu loh. Menggenapi rencana Tuhan loh. Bukan maumu sendiri, bukan ngikutin egomu, ngikutin hawa nafsumu. Relax, jalan sama Tuhan. Ngomong sama Tuhan. Jalanin sampai akhir-akhir kau didapatin finish well dan finish strong. Berani memuji Yesus selamanya bukan dalam kondisi yang baik. Justru dalam kondisi yang tidak baik kamu harus banyak bersyukur sama Tuhan. Justru ketika kita bersyukur kita akan melihat mujizat. Semua orang bisa berbuat baik kepada orang yang baik. Kalau orang baik sama kita, perhatian sama kita, kita bersikap baik, itu mudah sekali. Semua orang dunia juga bisa lakukan. Tapi bagaimana kita diperhadapkan orang yang nyebelin?
ngeselin, reaksimu seperti apa? Lihat aja dari mukamu, dari raut wajahmu, dari mulutmu, monyong atau kamu malah tersenyum. Coba belajar senyum dulu. Aku bernyanyi bahagia itu sambil senyum loh. Kalau kamu bernyanyi bahagia sambil begini, aku bernyanyi, ya, begitu. Orang bahagia itu relax dan enjoy. Coba senyum dulu kanan kiri ini. Loh, kalian ini cantik-cantik dan ganteng-ganteng, kok ngapain cemburu terus? Memuji Yesus selamanya, aku bernyanyi bahagia. Memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Dalam kondisi hati bahagia, sekalipun kenyataanmu tidak bahagia, mau doamu dijawab nggak dijawab, tetap cintai Tuhan. Mau lihat mujizat atau nggak lihat mujizat, sampai garis akhir harus mencintai dan mengasihi Tuhan. Saya melihat ada orang-orang yang cinta Tuhan luar biasa. Kita punya anak rohani yang cinta Tuhan sekali. Dia mengasihi Tuhan luar biasa. Jadi berkat bagi banyak orang. Tiba-tiba dalam satu tahun lebih divonis kena penyakit kelangka, kena kanker kulit langka. Dia doa loh, minta mujizat, minta kesembuhan, makan perjamuan kudus dan lain sebagainya. Tidak disembuhkan. Dia tetap sampai garis akhirnya mencintai Tuhan. Sekalipun kita mencintai Tuhan, belum tentu loh perjalanan hidupmu baik-baik kok. Tapi yang kita tahu Tuhan baik dalam segala situasi dan kondisi. Amin. Dia tetap baik. Kalau kita punya bapak kita, kita semuanya ini pernah punya orang tua kan? Waktu kita waktu kecil, mungkin kamu gak ingat waktu remaja, waktu anak-anak. Kalau kita lapar, minta sama papamu, papa beliin roti. Papamu kalau punya uang pasti beliin roti itu. Ngelihat dia gak tega ngelihat anaknya kekurangan dan kelaparan. Bener apa gak? Dan gak mungkin papamu, pak minta roti sebentar, dia ke taman dan ambilin batu, direbus batunya kasih kamu kan gak mungkin. Betul apa gak? Ya kita minta ikan karena makannya pakai sayur terus pingin sekali makan daging lah. Kamu minta sama papamu. Kalau papamu punya uang dia pasti berikan yang terbaik loh. Itu bapak di dunia yang punya kekurangan dan kelemahan banyak. Bukankah ada yang kalau kamu minta roti gak mungkin dia kasih batu. Kamu minta ikan gak mungkin dikasih ular atau kalajengking. Betul apa enggak? Apalagi bapakmu yang di surga. Makanya jangan pernah berpikir buruk tentang Tuhan. Dalam situasi apapun, dia tetap baik. Apapun keadaannya kita, dia tetap baik. Dan dialah yang baik. Allah berjanji memberikan masa depan yang penuh pengharapan. Kalau hari ini kamu belum punya pengharapan yang seperti kamu harapkan, belum melihat masa depan yang seperti kamu harapkan, jalan terus sama Tuhan. Karena banyak orang kecewa dan sakit hati ngelihat kenyataan hidupnya berat. Harusnya bersyukur. Belajar sama Ibrani pasal yang ke-11. Mereka mengalami tekanan yang hebat. Digergaji, dibunuh dengan pedang, mengembara pakaian kulit domba, diejek, didera dan dipenjarakan. Kekristenan akhir zaman itu ngalamin apa sih? Kan gak ada yang dipenjarakan ya. Ada beberapa orang dipenjarakan karena gak pakai hikmat dan pengertian saja. Nah, ada beberapa orang dipenjarakan karena memang sengaja dipenjarakan karena satu dan lain hal. Tapi kita rata-rata orang Kristen akhir zaman kan hidupmu nyaman, hidupmu baik-baik saja. Betul loh, Bang. Gak pernah ngalami apa yang dialami di Ibrani pasal yang ke-11 ini. Terus kalau doa gak dijawab udah putus asa dan teriak-teriak. Kalau bisa seluruh pendeta di Jakarta Raya ini datang kepadamu dan tumpangi tangan supaya engkau ngalami mujizat dan kesembuhan. Kalau Tuhan gak izinkan itu terjadi sampai garis akhir, justru kita mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan loh. Sadrak, Mesak, dan Abednego dilemparin ke perapian yang paling panas. Bahkan dia kan bisa ngomong begini kan, ya udah aku sembah, tapi hatiku nggak nyembah. Nanti kalau udah nggak waktunya kan aku bisa minta ampun. Dia nggak lakukan seperti itu loh. Ini orang punya komitmen. Daniel punya komitmen. Difitnah, akhirnya dimasukin gua singa. Dan ternyata dia lebih
masuk ke gua singa daripada harus melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Orang Kristen itu harus kokoh teguh mencintai Tuhan lebih dari apapun juga. Gak perlu stres, gak perlu bingung. Amin. Aku mengasihi engkau Yesus. Harusnya mengasihi Tuhan. Karena tujuan akhir kehidupan kita hanya nyenengin hati Tuhan, gak ada yang lain. Mau ngapain kita hari ini? Bukankah yang kita kerjakan hari demi hari hanya tujuan untuk nyenengin hati Tuhan? Mempermuliakan namanya, supaya namanya dipermuliakan melalui kehidupan kita. Namanya ditinggikan melalui kehidupan kita. Banyak orang sudah putus asa. Kalau mau putus asa, kamu yang rugi. Bapak kita, Bapak yang baik kok. Justru karena apa yang pernah dilakukan oleh para saksi iman itu, ujungnya kita akan menikmati sesuatu yang ilahi, yang Tuhan akan lakukan dan kerjakan dalam kehidupan kita. Amin. Mengasihi Tuhan itu memberi hati, pikiran, dan perasaan sepenuhnya. Dengan sikap tindakan perbuatan yang mencintai Tuhan sungguh-sungguh. Dan mempermuliakan nama Tuhan lebih dari apapun juga. Kamu bilang cinta Tuhan, tapi kamu gak peduli dengan Tuhan. Cintamu bohong dan palsu. Kamu mengasihi suamimu, kamu mengasihi istrimu, tapi ternyata kamu gak memberi waktu, pikiran, perasaan. Kamu hanya nuntut terus. Itu bukan cinta yang murni. Cinta yang murni dalam situasi, keadaan, kondisi apapun tetap menerima apa adanya kok. Amin. Dalam situasi, kondisi apapun, saya akan tetap mencintai istri saya sampai seumur hidup saya. Itu namanya komitmen dan cinta itu. Banyak orang ngaku cinta Tuhan, datang ke gereja, angkat tangan, nangis, air mata keluar semuanya, ingus ikut keluar, gemetar-gemetar, tumpangi tangan rebah semuanya, merasa mencintai Tuhan, tapi keluar dari gereja kelakuannya busuk, bejat, dan jahat. Di gereja bahasa rohnya kenceng-kenceng. Tapi kalau kita gak bisa mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan, hanya di luaran saja kamu keluar dari gereja, kamu bisa maki orang, nuding orang, ngomongin orang, fitnah orang. Orang yang hidup dipimpin Roh Kudus memberi hati, pikiran, dan perasaannya sepenuhnya sama Tuhan. Amin. Itu namanya dedikasi hidup mencintai Tuhan. Hari ini aku bisa melihat mujizat. Toh seandainya Tuhan gak jawab doaku, Tuhan biarkan aku tetap mencintai Tuhan karena aku tahu Tuhan tetap baik. Tuhan merencanakan masa depan yang baik sekalipun aku ngalaminya tidak baik. Coba bayangkan apa yang dialami semua tokoh di Alkitab itu. Mereka mengalami perjalanan-perjalanan yang tidak enak loh. Ya, kita mengharapkan perjalanan hidup kita enak dan ternyata yang kita nikmatin banyak yang tidak enaknya kan. Kita pikir kita ikut Tuhan itu perjalanan kita mulus. Dan ternyata berkelok-kelok, berbelok-belok, jalan terjal, naik turun. Kadang gak jelas lagi ke depannya seperti apa. Tapi Tuhan bawa kita ke dalam satu kehidupan yang baik di masa yang akan datang. Amin. Kamu masih mau ngeluh, ngomel, gerutu. Kamu masih mau nangis, teriak-teriak. Kenapa Tuhan begini? Kapan Tuhan pulihkan? Masih mau seperti itu atau kamu mau tetap cintai Tuhan? Aku tahu, hari ini aku belum melihat sesuatu yang baik dalam hidupku. Aku mau hari ini mau jalan sama Tuhan. Di ujungnya aku akan menyediakan sesuatu yang baik. Itu loh orang yang mengasihi Tuhan. Hidup kita gak pernah jelas ke depannya. Siapa yang tahu masa depan? Gak ada yang pernah tahu masa depan. Itu peramal-peramal. Orang-orang yang diberikan penglihatan ke depan hanya sekilas saja. Detailnya kita gak pernah tahu kok. Mereka juga gak pernah tahu. Nabi itu diberikan sekilas saja, gak detail yang gak pernah tahu. Yang tahu masa depan kita Tuhan kok. Bagian kita kan jalan sama Tuhan. Dan kita tahu bahwa kita belajar firman-Nya, nah kita kenalin pribadinya, kita tahu selama perjalanan hidup kita, Tuhan selalu tolong, Tuhan selalu bimbing, Tuhan selalu menyediakan yang terbaik, pegang itu. Karena yang menjadi jaminan masa depanmu adalah semua perbuatan Tuhan yang baik di masa lalu. Itu yang akan menjadi jaminan, garansi masa depan kita. Kalau di masa lalu Tuhan tolong bikin mujizat, bikin kesembuhan, di masa yang akan datang dia akan lakukan. Toh seandainya dia gak lakukan, tetap kasihin Tuhan. Amin. Memang kadang Tuhan membiarkan segala sesuatu itu terjadi dalam diri kita. Melihat sampai kedalaman batin kita ini, kita mengasihi Tuhan apa tidak sebenarnya. Dan ternyata
banyak orang tidak mengasihi Tuhan. Ternyata banyak fokus pada dirinya sendiri. Di Ulangan 8 ayat yang kedua, perhatikan baik-baik ini. Ingatlah seluruh, kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan. Makanya seluruh perjalanan dalam kehidupan kita itu diizinkan Tuhan terjadi. Bahkan bangsa Israel diizinkan berjalan di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ngetes hati kita loh, benar mencintai Tuhan apa tidak. Dan Dia izinkan di hati yang ketiga, Ia merendahkan hatimu, membiarkan kau lapar dan memberi kau makan mana yang tidak kau kenal, juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Kalau diizinkan kesusahan, kelaparan ini kesusahan enggak? Pernah enggak makan sehari? Lemes enggak? Ini kayaknya makmur semua ya. Main keyboard saya ini makmur nih, kelihatannya makanannya melimpah. Melimpah ruah. Kamu makan, pernah enggak makan sehari enggak, Tim? Gimana rasanya? Menderita enggak? Pusing. Kadang diizinkan loh hal kesusahan itu terjadi dalam diri kita. Tujuan itu merendahkan hati kita. Supaya hati ini loh mencintai Tuhan lebih dari apapun juga sebenarnya. Makanya cinta kita itu teruji lewat proses. Cinta saya sama istri saya teruji lewat tekanan, lewat persoalan, lewat perselisihan, lewat himpitan. Ketika dia berespon benar, saya berespon benar dalam situasi buruk sekalipun, akhirnya menghasilkan sesuatu yang mendatangkan gelora asmara, berdegup kencang dan penuh dengan cinta. Tapi kalau respon dia salah, respon saya salah, apa yang terjadi? Dia kecewa dengan saya kecewa dengan dia. Berantem gegeran. Bro, banyak orang ketika diuji cintanya lewat proses keadaan tekanan himpitan suami istri, saling menyalahkan, saling menuduh, sampai muak, enek, dan berujung pada perceraian. Kenapa? Hatinya tidak benar. Seringkali orang Kristen diizinkan proses itu terjadi. Tujuannya untuk ngelihat hati ini. Perhatikan, merendahkan hatimu dan mencobain kau. Yang tepat bukan mencobain, menguji. Karena pencobaan itu datangnya dari setan, tujuan untuk nyeret kita dalam dosa. Kalau ujian tujuannya untuk bawa kita naik level. Katakan amin. Untuk mengetahui apa yang di dalam hati kita. Hati kita isinya apa? Mencintai Tuhan apa tidak? Kalau seandainya doamu gak dijawab Tuhan, kamu masih tetap cinta Tuhan apa enggak? Saya komitmen dengan istri saya. Apapun yang terjadi, kita mau dedikasikan hidup kita sampai akhir zaman, sampai akhir hidup kita untuk menyenangkan hati Tuhan ya. Berat enggak? Berat. Gampang enggak? Enggak gampang. Tapi di ujungnya kita mau hanya nyenengin hati Tuhan saja. Memberi diri, hati, pikiran, dan perasaan. Orang mengasihi Tuhan itu tanpa syarat. Tuhan mengasihi kita juga tanpa syarat kok. Tapi kita seringkali memberi syarat sama Tuhan, merasa kita ini lebih di atas Tuhan. Padahal siapa kita ini? Harusnya kita mencintai Tuhan dalam situasi apapun, kondisi apapun. Memberi diri sepenuhnya, mengasihi Tuhan sampai akhir hidupmu. Sekalipun kau gak melihat apa yang kamu inginkan, abu doakan gak dijawab Tuhan, kamu tetap kasihin Tuhan. Tahu gak kenapa Sadrak, Mesak, dan Abednego dia komitmen mencintai Tuhan, mengasihi Allahnya. Dia gak mau nyembah patung buatan Nebukadnezar, karena dia memberi hati dan hidupnya sepenuhnya sama Tuhan. Dia tahu masa depannya sama Tuhan. Tokoh-tokoh di Ibrani pasal yang ke-11, dia memberi hidupnya jalan sama Tuhan. Sekalipun dia gak menikmati apa yang dijanjikan itu, ujung akhir hidup mereka didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Yang dikejar itu hidup berkenan sampai garis akhir. Bukan untuk memuaskan daging dan keinginan kita. Amin. Ini makanan berat. Dan saya berdoa membuat hati kita semakin diubahkan mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan.
Tutup matamu dan bangkit berdiri sama-sama. Terima kasih Tuhan, kami menteraikan firman-Mu dengan darah anak domba-Mu. Kami menteraikan firman-Mu dengan darah anak domba-Mu. Nempel dalam hati kami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Firman-Mu jadi kehendak, jadi kehidupan yang mengubahkan hati kami. Kami mencintai Tuhan sampai garis akhir hidup kami. Kami mengasihi Tuhan lebih dari apapun juga. Tuhan, berikan kemampuan kepada kami berjalan dalam kebenaran, berjalan dalam kesucian, hidup takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan lebih dari apapun juga. Pagi hari ini kami memberikan hati kami sepenuhnya dalam hadirat. Tuhan, hati kami kami mau berikan sepenuhnya buat Engkau. Kami mau dedikasikan hidup kami sepenuhnya untuk Engkau. Lihat sampai kedalaman batin kami, Tuhan. Dapatin kami menjadi orang yang mengasihi dan mencintai-Mu lebih dari apapun juga. Karena kami tahu hukum yang pertama dan terutama adalah kasihilah Tuhan Allah-Mu dengan segenap hati-Mu, segenap kekuatan-Mu, segenap jiwa-Mu, segenap akal budi-Mu. Hari ini kami mau dedikasikan hidup kami sepenuhnya untuk nyenengin Engkau saja. Sebab Engkau yang layak dipuji, diagungkan, dimuliakan. Dan mulai hari ini kami mau komitmen mencintai Tuhan, memberi hidup sepenuhnya untuk Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hikmat, wahyu, pengertian, urapan dan kuasa Allah turun dalam hidup kami. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Ajarin kami mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan lebih dari apapun juga. Tuhan berkati mereka. Anugerah kemurahan, kasih setia melimpah-limpah dalam hati kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amen and God bless you.